Ini dia salad buah bakmi. Hai guys, gue Mike Cuma YouTube Channel, so aku Femi tadi sama. Dan di video kali ini, aku bakal kayak nge-vlog gitu, nge-vlog keseharian aku. Ini tuh kayak tentang setelah aku kelas online gitu. Meskipun nanti sebenarnya pas siang ada satu kelas lagi, cuma kita mulai dari sekarang aja ya. Biasanya kalau misalnya kelas pagi aku emang gak mandi dulu, tapi habis kelas pagi aku langsung mandi dan aku mau mandi dulu. Alasan kenapa aku gak mandi pagi-pagi karena emang aku bangunnya tuh jam lumayan siang. Misalnya kelasnya jam 9, aku bangunnya tuh jam 8.58, jadi kayak bener-bener 2 menit sebelum kelas aku baru masuk. Jadi gak sempat kan buat mandi, dan sekarang baru sempat mandi. Karena emang kalau misalnya aku mandi tuh gak mau yang kayak diburu-buruin gitu loh. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Lalu klik lonceng di bawah, lalu follow Instagram aku di sini. So let's get into the video. Jadi biasanya aku tuh pakai Pond's ini. Lalu untuk mandinya aku pakai Grace and Glow. Hai guys, sekarang aku udah selesai mandi dan sekarang aku cepet-cepet mau kerjain tugas karena deadline-nya itu jam 3. Disuruh bikin paper gitu minimal 700 kata. Dan ini tuh sekarang jam 12, jadi aku gak sempat makan sih. Jadi biar hatiku lebih tenang gitu, lebih lega, lebih cepat lega. Jadi aku biasanya tuh cepet-cepet kerjain tugasnya gitu loh. Dan sekarang aku mau kerjain dulu tugasnya. Absorb it to digest it. Hai guys, sekarang aku udah selesai tugas dan sekarang aku baru aja pesen makan. Jadi kali ini aku pesen bakmi. Bakmi di Krida sana gitu, level 1. Bentar aku kasih lihat. Jadi aku makan bakmi ini tuh level 1. Bakmi ayam geprek. Sebenarnya aku pengen yang mozanya juga, cuma mozanya lagi gak ada. Dan aku sambil nonton juga. Jadi sekarang aku pengen makan sambil nonton. Jatuh. Lupa bawa piring. Can. Yang pada nanyain kenapa aku ganti baju, ya kayak pengen aja, jadi aku ganti baju deh. Yang tanyain aku nonton apa, ini aku nonton Gulliver's Travels. Sebenernya aku udah pernah nonton sih, cuma lagi pengen aja, jadi nonton lagi deh. Dan aku udah selesai makan, dan habis makan tuh aku langsung baring-baring gitu, cuma aku gak videoin. Dan kali ini aku mau ngemil lagi, ini aku ngemil Mashita. Ini tuh ada salad buah, terus ada dark chocolate milk, jadi minumannya gitu. Dan aku belum pernah sih cobain yang dark chocolate-nya, so mari kita cobain. Ini ada dark chocolate milk Mashita, kita kocok dulu. Aku belum pernah cobain dark chocolate-nya. Ininya agak, itu ya, susah dikocok ya. Kalian gak perlu tanya ya kenapa ini baju aku ganti-ganti. Tips biar pipet kalian nggak yang kayak tumpul gitu, karena susah colokin ininya. Kita bagi dua, terus giniin ujung runcing ini di sini deh. Nah, udah. Wow. Ya rasanya kayak dark coklat sih ya. Ya cheese-nya banyak banget, padahal aku pengennya topping coklatnya yang banyak. Cuma ya udahlah ya, namanya juga mix. Ini dia salad buahnya dan cheese-nya banyak banget. Kita makan. Chan. Enak, cuma gak gimana dingin. Aku maunya yang dingin-dingin, jadi aku kayaknya masukin kulkas dulu deh. Dan ini aku sambil nonton Jungle Cruise. Sebab aku udah pernah nonton sekali atau dua kali, cuma nonton lagi. Jadi karena aku bingung vlog ini bakal ngapain aja, dan pas banget ada paket datang. Ada paket ini, aku beli satu baju guys, dan ini tuh COD. Jadi aku lupa ya ini berapa ya, tapi yang jelas gak terlalu mahal. Ini dress putih gitu dari tulisannya sih Velove ya, Velove. Ini aku belinya di Shopee guys, lihat dulu deh ya bagus apa enggak, baru aku rekomenin. Sebenernya pengen di Shopee haul sih, cuma aku beli satu, cuma ada satu, jadi udahlah ya. Soalnya aku tuh kayak jarang gitu guys, nggak banyak gitu dress putihnya, cuma ada beberapa. Dan ini aku hanya mau unboxing aja sih, unboxing bareng-bareng aja ya. Ada kayak gini, detail kayak gininya. Paling suka dia square neck. Sebenarnya dress simple banget sih, parah. Ini murah kok, cuma 100.000. Ini tuh namanya Chloe dress. Dia ada dua size, ada S sama M kalau nggak salah. Dan ini aku, karena aku nggak mau yang terlalu kecil, jadi aku pilih yang M.